Flow like water, so I'm going mainstream. Anjir, wah gila, baru juga main dan disuguhin grafik yang luar biasa ya. Pas koplo, lobby. Let's di fight sana. Together. Gak apa-apa lah. Halo bos, hello. Lobby semua guys ya, gak apa-apa, gue sendirian, gue gak takut gue nih. Oke, lebray, bareng-bareng gue Jordan di sini. Jadi sekarang coy, kita akan review map Livik, karena ada salju-saljunya guys ya, di Ultra HD pastinya. Oke, langsung aja kita turun di daerah bersalju ini cuy. Oke, di sini gua gak akan kebanyakan perang kayaknya. Gua fokus review grafik karena Livik ini bentaran doang cuy ininya, mainnya gitu loh. Tapi boleh sih, nanti gua gabung lagi ke match 2. Udah dapet AK guys. Ini kawan-kawan aing lobby semua by the way, banci semua guys ya. Aneh gitu loh. Gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba lobby. Wah anjir, oh ini salju guys ya. Nah ini tempat pemandian air panas. Mana daerah salju yang ada jalan, di mana? Di sini kayak Vikendi guys, ada salju-salju gini. Cuman yang gua suka dari Livik tuh banyak ini, banyak apa ya namanya tuh, kayak siklus gitu loh. Kalau di sini salju gitu kan, pindah ke sini rumput, pindah ke sini pasir. Jadi dynamic kayak dynamic gitu. Enggak kaku satu ini ya, satu tempat atau satu cuaca gitu. Bro, kita keliling dulu. Gua mau nyari ini, nyari mobil. Daerah sini, oh ini luar zona, udah luar zona bro. Gak apa-apa, kita review grafik bentaran, habis itu kita perang ya. Ini kagak ada mobil guys. Oh itu depan ada mobil. Ah batu itu yang dia. Gua terakhir main di Livik tuh awannya kayak gini, datar biru gitu sama putih guys. Ini ada ininya, ada bentuk-bentuknya gitu loh. Bagus pak, serius. Terus gue gak bohong, ini apalagi yang kayak gini nih, salju terus kesininya tuh rumput tuh bagus banget. Tapi bener sih guys ya, menurut gue ini Livik nih map paling indah di PUBG Mobile cuy. Apalagi pakai grafik HDR tuh kerasa banget indahnya. Ya mungkin kalau di grafik semua tuh Livik nih biasa-biasa aja, kayak map burik, banyak yang nge-cheat gitu ya. Tapi kalau di HDR wah beneran gua speechless tadi, apalagi pas di waterfall. Kita coba ke waterfall guys, itu gua udah tanda ke waterfall. Cuman nih cari mobil dulu. Oh itu ada mobil guys, depan guys. Oh iya, kita pakai mobil aja ya. Langsung ke waterfall, bro. Okay. Oh, ini udah di-loot. Wah, kalau gini caranya mah jangan ke waterfall, kita lewat main set aja. Gimana? Ah, enggak, kita coba dulu di sini ya. Ush. Depan sini rame, bro. Tadi udah suara tembakan loh. Oh itu dia brother. Itu dia ya. Oh di seberang ada guys. Kita naik sini dulu.
Selo. Pasre, kunci. Boom. Modar guys ya, udah modar dia. Di sebelahnya masih ada, cuy. Di depan sana tuh. Wah, aing mah kagak keburu ke waterfall ini kalau gini caranya tuh. Udah lah, udah. Hey guys, kita naik mobil guys ke ini dulu. Wah anjir, waterfallnya udah kagak zona bro. Kalem-kalem ya, di situ masih ada sih di kiri itu. Itu baru satu orang ngepron doang dia. Ada kawannya pasti guys. Kira-kira cabut ya ke ini waterfall dulu bro. Wow, masih belum puas lihat waterfall sebenarnya, cuman ini udah gacuan. Nah pasrah ya guys, kita kelilingnya naik mobil kalau gitu ya. Oke guys ya, bentar dulu kita akan cek di sini nih. Kalau tempat ini sih kayaknya nggak terlalu berbeda. Oh ada orang cok lagi review bang. Wah sekampung nih guys mereka, pantesan ya. Aduh gue tau gini, gue mending diem di gunung aja. Aduh, coba sekali lagi guys ya. Tanggung coba. Ini gue fokus review aja kalau sekarang. Fokus perang deh kayaknya. Oke bro, kita limbat semua ya. Jadi kita ngobrolnya berdua guys ya. Let's go. Gua ngobrol sama kalian aja dah, udah. Kagak usah gua ngobrol sama random lah. Ya. Aing dulu kan siap mengkenok mau bantuan, sumpah. Mau bantuan gua aing mah. Orang di depan ada guys ya. Bukan orang itu bro. Lagi di repep atau gimana guys? Kawannya ada nih sih ngomong nih, dari sini tadi berdua nih guys.
Wah ini masih ada bro, asli bro, gua gak bohong dah. Masih ada ini guys. Gak ada ya yang aing kenokin pas awal-awal mana? Udah bro, ini udah rata sini, ini berdua nih. Gak tau ini bot apa gimana nih. Kita udah mati guys ya, kita langsung pergi lagi cuy. Oh ini sama ya, ada tadi ada hembusan pasir gitu, sama kayak HDR. Woi ada orang di sini memang. Ah ini yang gua kenokin. Kabur deh cuy. Kalau bro kita ke waterfall ya. Waterfall jalannya kemana? Oh ke sini jalannya guys. Ke sini jalannya. Wah kalian lihat guys, bagus banget. Tapi lebih bagus waterfall sih asli. Lebih tertarik sama waterfall gua. I need consumables. Bro, ah anjir, kita akan review waterfall yang sangat indah. Ada step. Mana stepnya? Gila! Orang ini cu! Wah gila, aing lagi review waterfall. Oke SS dulu guys. SS, oke nice. Gua bebeakan sampai keluar zona ini demi waterfall coy. Kenapa antum nih masih berada di waterfall gitu loh. Udah lah guys ya, kita ini kita ke nomor 3, nomor 4. Cool, keren lah. Gua satisfying banget sama itu sih, sama waterfall guys. Serius, gua satisfying parah. Kayak merasa apa ya, seger aja gitu mata. Gila sih, ini by the way musuhnya tinggal 14, 11 lagi guys ya. Kita ngobrol-ngobrol doang nggak ngerasa musuhnya udah habis. Udah habis ini gua main di karakin kalau gitu bro. Wah itu orang belakang kita cuy. Belakang kita guys, orang guys. Watch out, mark the location. Aing makasih ya. Ya kenok aing ah. Udah lah guys ya, dua-duanya kenok cu. Ini kawan-kawan gue nih ngapain keluar zona, ini zonanya kesini loh. Udah gak apa-apa, kita urus yang ini aja bro. Waduh, wajib kaget. Ada ini dua lagi guys. Kita puterin dulu aja ya. Puterin ini ada kan. Wah ini kalah loh. Gila gak mati-mati ya. Kalau kagak mati-mati guys. Astagfirullah. Segini lagi ternyata guys. A few moments later. Oke coy, kita masuk ke dalam game ketiga. Kali ini kita akan main di Karakin ya. Karena tadi di apa namanya, di Livik tuh suram ya, chicken. Sekarang kita coba Karakin. Mau kayak chicken sekarang guys. Kita lihat dulu. It is show time. Gila, keren banget. Keren banget guys, asli. Ini jernih parah airnya cu. Kita lihat guys, jernih guys airnya guys, asli. Gua bohong.
dari pantulan karakternya juga ada ya tuh, pantulan karakternya ada warna ungu-ungu gitu. Gila, jarang hebat. Wah, Karakin kamu hebat sekali ya. Karakin. Oh, benar. Wah, Karakin kamu keren sekali. Oh, jernih banget airnya, guys. Beda sama Air Angel loh. Kalau Air Angel tuh agak pudar gitu ya refleksinya. Ini jernih. Jelas, jelas. Clear parah asli. Lihat-lihat sekitar lu, bro. Seperti biasa. Rame di sini. Ini biasanya nge-bug sih. Jadi gue langganan bug ya kalau di Alhabar, guys. Gak tau kalau sekarang nih. Lihat kawan gue lagi nge-bug gitu ya, nyungsem. Oke. Wah, kagak ada weapon, bro. Serius, bang, rumah ini nggak ada senjata, bang. 2 jam kemudian. Oh, depan aing ada, cuk, kaget. Kalem banget tuh, bang. Kalem bro, slow slow. Oh, gila. Itu yang pohon gimana kabarnya? Udah mati belum? Wah, guys, pohon kita mati, guys. Kalem bang, kalem bang. Kalem bang, otw bang. Iya ya, bentar tuh. Bang, dimana maksudnya bang? Ya, dua-duanya. Watch out. The enemy. The end, guys. Watch out. Ah, kagak mau ngomong sih. Gua ngeri, guys, kalau kagak dikasih tahu mesti di mana, cuk. Takutnya kan meninggal gitu. Watch out. Di kiri. Di mana lo? Watch out. Kagak jelas anjir. Diam bos. Bang, open mic tuh bang, siapa bang, ada mic kagak digunain, ya Allah. Open mic bang, open mic, open mic. Tuhnya di depan ku itu. Oh iya, siap bos, siap bos. Nah ini nomor 2 kagak mau open mic, gua bingung bang. Ada berapa orang ini? Gak tau. Gue mau revive tadi. Ah, aing. Aduh, padahal jangan revive dulu bang kalau gak mau open mic. Gak apa-apa bang ya, bang jangan lobby bang. Menonton aja bang, menonton. Itu nomor 2 nya, susah ih. Ada bom-bom aja. Gak ada, gak punya. Cuma sendirian. Dia cuma sendirian. Dua bang, dua itu. Gua gak tau dimana. Yang satu lagi cuman wacat-wacat doang, gua bingung. Oh, udah mati tuh. Rata. Oh, udah rata, oi. Tuh, dapat satu lagi tuh. Orang bang tuh, bang. Huh?
nomor 2, aduh nomor 2 masih maju lagi kayak tangannya. Mau ninggal, modar KB, mampus. Gurih bang. Bang, nomor 3, udah lobby belum bang? Ya, kenapa? Jangan ya, jangan lobby bang. Ya, oke. Udah di loot. Bang, jangan lobby ya, jadi temen ngobrol. Mereka nih, percuma okay. Diajak ngobrol gimana pun, kagak denger mereka nih, ngebug telinga tuh. Kenapa aku? Eh, ada yang nge-prone anjing di atas, cu. Ada bang. Bom aja, bom, awas. Kalau naik. Modar ya, modar sih tukang ngendong. Udah mati bang, gila pakai baju gojek dia bang. Ini maksudnya tinggal mana bang, tanda nomor 4. Maaf bang. Bot. Oh mantap jiwa raga. Dah oi, mati bang. Itu orang. Di mana itu bang? Wah di kanan bang, di gunung nggak kena. Di kanan tuh ada. Udah. Mana kita yang di mana, Bos? Itu bang yang jauh di seberang lu, bang. Iya, kagak kenok tadi udah kena hit. Wah, anjir. Ikutan kenok. Pala, cang. Di mana, cuy? Empat. Aduh. Ngomong, aduh, cuy. Waduh, enggak bisa, cuy. Itu yang kanannya di mana sih? Gak lihat. Yang di atas itu bot. Itu bot tuh yang di atas. Yang di batu kiri. Gua gak tahu bang. Lihat gua. Sama gua kagak lihat tuh. Oh, gua lihat di batu atas tuh. Wait. Ngeri cu, tembakannya mereka ini. Depan itu aja. Iya, tinggal ini terakhir kayaknya bang. Di mana sih? Gak lihat lagi. Di kiri di situ. Mark the location. Location. Oh, ada yang ngeflank kiri tuh kan, sekarang kan. Dia dibokong cu. Di kiri itu ada ya. Mark the location. Beda squad ini bang. Kiri aja. Yolah kiri bos. Kiri. Wah udah mati bang. Drop. Udah mati nih. Ada dua lagi terakhir nih bos. Depan. Bedrock. Iya. Demek loh, cuk. Kok enggak ini enggak ada X nih. Nice. Aduh dibokong tuh. Waduh, ini hiji versus hiji ya, oi. Oke. Okay. Ayo sabun. Awesome. Oh. Nah, woi, enggak mati, cuk. Loh, enggak mati yo. Shit parah, sumpah. Parah bener, sumpah. Parah bener tuh hitnya bang. Lagi healing dia bang. Wah dikalah. Gila ngeri bener ya cu. Udah healing dia, udah beres healing. Oh bang satu lagi tuh dia. Lagi repep tuh dia. Kok mati lagi ada ya. Ada bom gua bang.
Jadi depan ke kom di balik kanan. Coba tuh kecil lebar. Agak kanan. Oh, berdua ini jadi cu. Enggak ngerti bin PUBG gua lu. Apa lagi? Di atas. Gila ini prone game. Wah, kalah cu. Udah gak apa-apa, Bang. Thank you, Bang ya. Ini musuhnya. GG musuhnya coy. Dia antara udah healing atau belum itu guys. Cuman kalau belum healing ya harusnya kenok kayaknya sih. Udah gua kena damage lagi loh. Dia ngepron langsung. Oke guys ya, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. Thank you buat kalian yang udah nemenin gua sampai akhir. Jadi menurut kalian tuh bagusan mana antara Livik dan Karakin tuh bagusan mana? Dare Extreme Ultra HD-nya guys ya. Oke, see you at next video. Bye bye.